Masih di Sumatera, tim Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu menangkap IE, seorang publik figur media sosial asal Kecamatan Selebar, karena mempromosikan situs judi daring asal Kamboja. Terkait akun judi daring asal Kamboja ini, Polda Bengkulu telah melaporkan ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti. Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Anwardi dalam rilisnya mengungkapkan tersangka telah melakukan endorse link judi daring sekitar 1 tahun. Tersangka mengaku telah mempromosikan situs judi daring tersebut setelah dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui pesan di media sosial Instagram. Menurut Kombes Pol Anwardi, tersangka mendapatkan upah sebesar 100 juta rupiah dan akan diberikan bayaran tambahan apabila pemainnya mengakses situs judi daring tersebut melalui link yang dipromosikan. Penangkapan terhadap tersangka diketahui berawal dari patroli anggota Subdit Siber dan menemukan akun Instagram yang mengunggah konten bermuatan perjudian. Mana kejadian ini, tempat kejadiannya di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Masuk di Jalan Gama 1, Kelurahan Pasar Baru. Di mana waktu kejadiannya ini sudah berlangsung dari akhir tahun 2023 hingga terakhir yang bersangkutan diamankan. Karena tersangka atas nama saudari IE. Bersangkutan ini dipersangkakan dengan endorse